Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang soal cerita menghitung keliling lingkaran. Bagaimana, sudah pada siap? Langsung saja kita mulai. Check it out. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus keliling lingkaran. Sekarang kita akan belajar mengenai soal cerita untuk menghitung keliling lingkaran. Sebuah motor memiliki roda dengan diameter 18 cm. Berapakah keliling roda motor tersebut? Untuk menjawab soal seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu diketahuinya dari soal tersebut. Diketahuinya itu adalah sebuah roda memiliki diameter 18 cm. Berapakah jari-jarinya? Karena jari-jari merupakan setengah dari diameter, maka jari-jarinya adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Kemudian, berapakah V-nya? V-nya adalah 3,14. Kenapa pakai 3,14? Karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan angka 7. Setelah itu, ditanyakan berapakah keliling roda motor tersebut? Maka kita jawab, keliling lingkaran rumusnya adalah 2 dikali V dikali L. Sekarang kita masukkan angka-angka yang diketahui tersebut ke dalam sebuah rumus. Keliling sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 9. 3,14 itu V, V-nya 3,14. Dikali 9, 9 itu R, jari-jarinya sama dengan 9. Kita hitung terlebih dahulu yang ada di depan. 2 dikali 3,14 hasilnya adalah 6,28 dikali 9. Nah, 9 kita turunkan lagi. Jadi kelilingnya adalah 6,28 dikali 9 hasilnya 56,52 cm. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada sebuah gambar pizza. Kalian suka makan pizza? Bagaimana rasanya? Enak, bukan? Nah, Yakdan memakan sebuah pizza yang memiliki diameter 14 cm. Hitunglah keliling pizza yang dimakan oleh Yakdan. Sama, kita tentukan terlebih dahulu diketahui. Diketahuinya adalah diameter pizza berukuran 14 cm. Kemudian jari-jarinya pizza 7 cm. Karena diameternya 14, setengah dari 14 itu adalah 7. Jadi jari-jari pizzanya adalah 7 cm. Kalau jari-jarinya 7, maka V-nya adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah berapakah keliling pizza? Maka kita jawab, keliling rumusnya adalah 2 dikali V dikali R. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 2 dikali 22/7 dikali 7. 22/7 itu V, 7 itu ke R. Kita hitung terlebih dahulu yang depan. 2 dikali 22/7 sama dengan 44/7 dikali 7. Nah, ini kita coret 7 dibagi 7 sama dengan 1. 44 dikali 1 hasilnya adalah
44 cm. Jadi keliling fitsa yang dimakan oleh Yakdan adalah 44 cm. Bagaimana, sudah pada paham, sudah pada bisa? Mudah sekali, bukan? Nah, kalau kalian sudah memahaminya, silakan kalian kerjakan soal-soal keliling lingkaran berikut ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Ada sebuah gambar jam, berarti soalnya berkaitan dengan jam. Sebuah jam dinding memiliki diameter 28 cm. Berapakah keliling jam dinding tersebut? Nah, kalian kerjakan di buku tulis kalian dan nanti dikumpulkan saat masuk sekolah. Soal yang kedua, sebuah uang koin Rp 1000 rupiah memiliki diameter 8 cm. Berapakah keliling uang koin 1000 rupiah tersebut? Nah, jadi ada dua soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan saat masuk sekolah. Demikianlah pada video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengklik tanda like, subscriber, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari video-video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.